Subscribe dulu buruan, jangan nonton doang padaan. Subscribe cepet. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Yay! Di video kali ini Alda dari tadi udah gembira banget ya kan. Udah kayak susu soda. Oh iya bener. Ih parah. Giliran tadi ketawa-tawa, tau. Giliran di kamera kesel. Ayo dong dah. Ayo dong. Tadi katanya ada dua kata lucu Alda. Iya. Masih. Yaudah langsung aja. Apaan? Mau ngapain emang? Jadi hari ini kita mau belajar bahasa Korea bersama Halda Rianta dan Kanopia. Kanopia itu sebagai asistennya Halda. Jadi di sini fokusnya itu Halda jadi gurunya karena dia setiap malam nih belajar bahasa Korea terus. Kagak ini kan? Ini bukunya. Sehari kemudian. Enggak, tapi ini baru gue belajar semalam doang. Ini kayak ngapalin semalam. Hei, ini tadi kata lu kayak apaan, He? Ya. Ngejetrek. Ngejetrek bukan sembarang ngejetrek. Becakep. Cakep-cakep. Bukan Kata lu tadi apa, He, sebelumnya? Fotokopian. Iya, ini tuh kayak fotokopian ini. 200 ribu anjir. Bohong. Lu fotokopi lu bohong. Bilang sama dibohongin ya. Oh, 200. Dibohongin. Sama tukang fotokopi dibohongin. Iya. Ini 20 juga. Enggak berwarna. Iya, ini enggak berwarna. Depannya fotokopi warna dan ih, parah banget yang enggak menghargai orang. Iya. Pansi gua beli anjir di Shopee. Pak. Tapi lu ngerasa gak ini fotokopian? Enggak, lihat aja. Ini warnanya pink. Lu buta warna padahal ini abu-abu. Ini dalamnya. Ya udah sih, enggak apa-apa emang fotokopi kenapa sih? Yang masa ada warnanya fotokopi kan enggak boleh ya? Iya. Enggak ada copyright-nya ya, enggak apa-apa. Oh ya, enggak apa-apa karena Alda masih kecil dan belum tahu, kita kasih tahu ya dah. Kalau beli buku itu harus yang original, enggak boleh yang bajakan ya, guys. Ini emang Alda belum tahu, jadi kita kasih tahu. Besok beli lagi enggak? Enggak. Oke. Gua kan udah punya dua. Ngapain beli lagi? Iya benar. Sombong amat. Bagus. Sekarang kita mulai aja, lanjut dari yang mana nih, Bu Guru? Bu Guru. Ya. Bu Guru kok enggak meja kaget. Buka. Aku enggak suka di gedebuk-gedebuk gitu. Iya, gedebuk. Takut kita nih. Iya. Gue emang palanya ikutan. Palanya jangan goyang. Udah kayak main. Kayaknya kamu mau diskusi dulu gak sama asistennya? Ini aja kali ya. Yang gampang ini gampang enggak? Ada guru. Ini aja ya. Nih, ini artinya apa? Guru, itu artinya udah ada di situ. Arti Indo bacanya. Tidak tahu. Makan cemen sih. Cemen bos. Artinya apa? Paman. Enggak bohong. Kidding, enggak bisa diajak bercanda, enggak usah. Ini artinya apa nih kak? Yang gini apa? Gimana gini? Yang se sek seng. Ah, seng seng nim, sang sang nim, seng sang nim. Gitu bacanya. Apa namanya jadi? Seng sang nim artinya guru. Seng sang nim, seng sang nim. Seng sang nim, seng sang nim. Harus naikin yang ini. Gimana Bu? Kol-kolahnya gimana? Seng sang nim. Seng sang nim. Betul. Cakep. Kalau ini ban. Ini apa sih? Ban. Ada guna ban asisten. Ban cin. Bakcigu. Bakcigu. Bakcigu artinya teman sekolah. Nih kayak lu makan Cinggu itu bukan guru. Bang Cinggu. Cinggu. Cinggu bukannya guru. Cinggu teman. Ini ban. Ini dong maksudnya lebih pendek dari muridnya. Lama-lama dong. Gurunya lemes. Belum dibayar ya? Iya, honorer kan. 300 ribu doang nih gua. Udah sedih banget. Yang penting kan ini tas pahlawan tanpa tanda jasa. Ke sini cuma dibayar 10 ribu buat uang bensin doang. Jadi jangan ngada-ngada. Bensin pengen bensin. Bisa. Bensin. Jangan ngada-ngada. Iya. Ini cilpan. Pak. Cilpan. Cil G N kan gini. Apa sih? Oh, cilpan. Kayaknya Korea enggak ada. Bener dia. Bener cilpak. Bener. Aduh, Bu Guru.
bercanda. Cilpak. Lanjut Bu Guru. Nih. Cek. Cek. Cepat. Sang. Cek sang. Cek sang. Bener cepat. Asisten? Bukan. Ini apa? Lu kok nanya semua sih, Bu? Ini cek pang. Cek. Cek. Yang percaya diri cek dong. Lu gimana sih? Ayo dong, optimis dong, optimis. Cek sang. Baru pertama kali gua ngeliat guru tuh enggak percaya diri sama muridnya. Cek sang. Cek sang. Ah, dan ini kayaknya gini apa sih? Kayaknya gitu dah. Cun. Hah? Cek. Kalau cek itu buku. Ceku ceku ceku. Buku 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 buku. Tahu buku ceku ceku cek gitu. Nih, coba ya. Kita ceritanya. Gua si botak, gua si botak. Iya, orang liatin nih gurunya. Iya, enggak bagus nih satu. Nih, gua ceritanya si botak karena gua si kosa ke si botak. Cakep. Apa? Iya, maaf. Ya maaf. Bu, tolong banget, Bu. Udah gua digaji 30.000 doang. Tadi 300. Sekarang 30. Tadi 10.000. Yang percaya diri apa kalau ngomong? Enggak, 30.000 kalau gua pulang duluan. Ah, itu mau betul. Annyeonghaseyo. Betul. Kapan? Cukai. Annyeonghaseyo. Cukai. Cukai. Gimana? An. Enggak boleh ngomong kasar. Jangan dipukulin, Bu. Ya, maaf. Peluk. Sedih. Mau nangis aku baru begini gurunya. Lu jangan kayak gitu dah, lu. Anyong. Ah, lama gua ngajarin bocah kayak gini. Bocah coba ya sebelah. Ini kayaknya pinter nih pakai kacamata soalnya. Ya, nih anyong dong, baca anyong. kok udah di ini? Didikte. Anyong. Ya, hujan balik dulu ya. Ya udah deh, gua juga enggak rugi-rugi amat nih udah belajar. Ada guru begini. Cepetan deh anyong. Yang ini aja Bu saya. Ih, sama itu juga. Aduh, ini aja yang panjang. Si murid nih ribet emang. Dibaca pagi. Nanti baca aja anyong. Baca udah ya. Anyong. Semangat. Anyong. Selamat pagi. Itu artinya. Saya enggak ngerti Bu, Ibu udah tadi jelasinnya sendiri doang. Iya. Ini enggak ada papan tulis nih. Ini. Saya masih enggak ngerti, berarti Ibu gagal jadi guru. Udah, yang lain aja yang lain. Di, masa apa jauh banget. Kalau ngajar itu harus ngerti dulu muridnya baru lanjut. Ini kita belum ulangan tengah semester, Bu. Iya, Bu. Gimana? Emang di pelajaran kalian ada bahasa Korea? Lah Ibu kan tadi mau ngapain fungsinya? Kan saya guru les kalian. Iya, kalau saya les sama Ibu berarti ada di kulit saya ada. Eh, sakit ini bekas suntik. Iya, maaf. Cium. Ini saya. Balik ciuman. Jang. Janggap. Gua kan mikir dulu, Kak. Alfabet gua belum nempel, Kak. Ini gua murid berdua. Oh, iya. Gua kan murid. Kenapa manggilnya Kakak? Sorry, Ma. Bu, kalau kayak gini, "Hai, nama aku Arafa." Gitu apa namanya? Tada. Oh, benar. Tada. Benar. Kirain kayak tada gitu. Tada. Artinya naik. Tak ada hari tanpamu. Cakep. Tolong aku dilanjutin. Tolong ya, dia kenapa selalu ngomong cakep? Apa gara-gara dia ngeliat muka gue jadi cakep gitu? Pasti. Jadi sekarang tuh kita materinya jangan lompat-lompat gini. Ini tolong. Tadi kita udah dapat kosakata. Tadi kita udah dapat Bu, ini udah gua Ibu udah tunggu gua. Ada naik tada. Kita enggak mau fotokopi ya? Gua udah beli 200.000. Kita mau beli yang ori ya? Iya, kita mau ori ya. Orang kita manggil guru les gila. Iya. Ya udah nih. Dengerin gue. Udahlah, kalau Ibu marah-marah terus, Nenek, ya, aku jadi pusing. Sekali lagi. Ya udah banting. Udahlah, kayaknya videonya sampai sini aja. Jangan lupa buat kalian follow sama IG Haldarianta Guru Sing Sang Nim. Ya. Jangan lupa juga follow Novi ini. Haldarianta 12. Follow Siti Nur Halimah dan follow juga Arafa Rinti. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe dan jangan lupa nonton video-video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Aisyah guru yang suka marah-marah. Enggak apa-apa guys, yang penting Korea bisa. Thank you for watching guys. I love you.